rumah Bupati Kediri Haryanti Sutrisno diteror Minggu dini hari tadi. Dua orang tidak dikenal melemparkan petasan dan surat berisi ancaman. Dalam rekaman kamera pengawas, dua orang yang berboncengan sepeda motor menyalakan petasan, kemudian melemparkannya ke rumah Bupati Kediri sekitar pukul 3 pagi saat suasana jalan tengah sepi. Mendapat laporan adanya teror oleh orang tidak dikenal, tim identifikasi Polres Kediri Jawa Timur langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah pribadi Bupati Kediri. Dalam olah TKP ini, polisi menemukan selongsong petasan sepanjang 80 cm dan bubuk misiu bekas ledakan. Dalam selongsong petasan tersebut terdapat kalimat bernada ancaman yang ditujukan kepada bupati dan keluarganya. Ledakan petasan mengakibatkan salah satu kendaraan rusak. Petugas Satpol PP yang berjaga di kediaman bupati sempat mendengar 10 kali ledakan yang awalnya diduga akibat korsleting listrik. Kasus teror ini tengah ditangani Polres Kediri dan polisi telah membawa sejumlah barang bukti dan memintai sejumlah saksi keterangan. Dari hasil olah TKP ada yang pertama ada bekas ledakan, ada mesiu-mesiu, kemudian ada semacam gulungan karton yang diduga pecahan daripada kembang api tersebut. Pelakunya dua orang menggunakan sepeda motor, nanti sedang kita dalami dari hasil pemeriksaan CCTV yang